Doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang sangat istimewa. Seolah-olah doa orang yang berpuasa itu lebih istimewa daripada doa setelah sholat. Walaupun doa setelah sholat juga luar biasa. Seolah-olah doa orang yang sedang berpuasa itu lebih daripada doa orang yang berjihad. Makanya Nabi SAW mengatakan, satu dari dua doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah doa orang yang akan berbuka atau sedang berbuka puasa. Yang keduanya doa orang yang terzalimi. Sebulan 29 hari atau 30 hari itu kesempatan kita minta segala hal dan bisa berulang-ulang. Insya Allah Allah pasti kasih kepada kita. Yakin 100%. Gak mungkin Allah gak ngasih kalau doa kita itu baik.